Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan gue Yudi, kali ini di channelnya Cheerio Life. Kesempatan kali ini kita akan unboxing dua barang yang kita beli dari Shopee ya, secara flash sale dengan harga yang murah plus gratis ongkir. Gila gak tuh? Kita dua barangnya itu ya, yaitu dua tripod ya, dua tripod. Yang pertama itu tuh in-one portable mini folding tripod atau mini tripod yang kecil ya. Yang barang yang kedua adalah Wifang tripod 3120 atau tripod yang lebih besar dari tripod mini yang tadi. Nah, harganya itu murah banget karena cuman yang mini itu 12.000, lalu yang besar itu tripodnya harganya 35.500 plus gratis ongkir ya. Kita belanja di Complete Store 2563. Nah, murah banget guys, luar biasa. Tapi kita lihat dulu bagaimana barangnya ya. Kita akan segera unboxing terlebih dahulu. Oke guys, kita langsung buka. Kita langsung meminta bantuan kepada cutter ajaib. Mari kita buka. Kita sobek terlebih dahulu. Kok plastiknya agak nakal ya? Oke. Buka langsung. Ini dia guys, penampakannya guys. Kita buang. Ingat guys, buanglah sampah pada tempatnya ya. Ya iya, pesan moral ya. Nah, ini dia penampakannya. Ada dua barang ya, dua barang tripod mini satu, lalu ada tripod yang besar satu ya. Kita buka, sudah terbuka. Ini kita singkirkan dulu, kita bahas untuk mini tripod dulu ya, atau tripod yang kecil. Ini barangnya, ada dua barang ya, tapi kenapa nggak ada packaging ya untuk tripodnya mini ini ya? Harusnya ada kotak kayak gitu ya, kotak apa kayak gitu. Oke, kita buka tripod mini ini, langsung kita beli tersedia langsung dengan holder U-nya ya, atau untuk pegangan HP-nya. Nah, tripod ini diklaim sih bisa juga untuk DSLR kamera, lalu bisa untuk apa namanya, kamera yang kecil itu, GoPro ya. Iya, GoPro. Nah, tapi kita lihat dulu gimana cara kerjanya. Ini kalau kalian lihat, ini untuk apa, tatakan handphonenya, atau kita kalau digabung tuh ya, kita gabung dulu aja deh. Kita gabung terlebih dahulu. Nah, kita putar. Ini ada kayak gini. Nah, itu bisa dikerasin guys ya. Ya iyalah bisa ya. Oh, udah keras, dia udah mantap. Nah, ini untuk pegangan atau untuk tatakan handphonenya. Ini kita, kalau kalian lihat ya, ini ada tombolnya. Jadi ini adalah tuas untuk menaikkan dan menurunkan tatakan handphonenya. Nah, ini kan kalau kalian lihat, kalau model seperti ini untuk ngevlog ya. Jadi kalian bisa pegang, taruh handphonenya,
ya. Lalu jika pengen diturunkan atau dinaikkan, nah, tatakannya tinggal pencet tombol ini. Nah, tombolnya nih, pencet tep, dia turun, ya ga? Ya, ini bisa diputar balikin atau bisa kayak gini juga bisa. Lalu kita pencet lagi, dia bisa posisinya ya. Tuh. Kalau kita nggak pencet, dia mengunci. Kunci ya, jadi nggak bisa turun. Nah, kita coba pasang dengan handphone ya. Sudah kepasang, jadi ini contohnya ya. Nah, misalkan pengen vlog seperti ini modelnya ya, atau kalian bisa turunkan juga ya, pakai kamera belakang juga bisa, tapi nggak kelihatan muka kita ya, nggak bisa ke monitor gitu loh. Nah, ini kalau model ngevlog, kita bisa juga untuk tripod di meja, ditaruh di meja, atau kalian bisa ngerekam sendiri ya untuk reaction video atau apa gitu ya, bisa juga. Ini kakinya saya ulangin ya, kakinya itu bisa kita rentangkan ke kanan dan ke kiri ya, lalu ini kita turunkan tombolnya. Nah, seperti ini, misalkan kan ngevlog. Nah, bisa ya, jadi bisa berdiri untuk standing di meja kah, atau di mana kalian ngobrol reaction sesuatu atau apa, reaction memes apa, bisa ditaruh aja rekam muka kalian ya, atau kalian bikin vlogger, beauty vlogger ya, makeup salah. Nah, ada dua fungsi untuk mini tripod ini ya, satu untuk standing tripod tapi nggak tinggi ya, lalu untuk ngevlog juga bisa. Tinggal balikin lagi kakinya, sit, kita up, jet, tinggal pegang ya. Kalau dari bahannya ya, bahannya ini plastik, semua terbuat dari plastik ya, semua terbuat dari plastik, jadi dari build kualitinya itu gue rasa sih nggak terlalu mewah ya, nggak terlalu bagus lah, karena terbuat dari plastik. Tapi kalau untuk kegunaannya, gue rasa bagi kalian youtuber pemula bisalah digunakan, bisalah berguna banget untuk merekam vlog kalian ya, atau merekam video kalian. Lalu kita bahas lanjut ke tripod yang besar. Nah, kita lihat packagingnya. Kalau yang tripod yang besar ada packagingnya, bagus lah ya. Ada packagingnya. Nama tripodnya itu tripod 3120. Ada juga tripod yang 3110. 3110 itu warna kakinya itu silver. Kalau yang 3120 itu warna kakinya itu hitam ya, atau black. Nah, kita lihat ini packagingnya ya, tingginya itu 1 meter 20 cm. Lalu kalau di lehernya diturunkan itu 345 cm ya tingginya itu ya. Nah, kita buka aja langsung. Nah, ini terbuat lebih apa ya, packagingnya itu ada packagingnya, jadi terlihat lebih bagus lah ya, karena ada packagingnya juga. Nah, ada tasnya juga, bungkusnya ya. Kita buka, ini ada holder U nya jadi setiap pembelian termasuk holder U. Kita tarik. Nah, ini bentuknya ya, ini bentuk dari tripod yang besar atau tripod 3120. Nah, kita rentangkan ya, kita rentangkan, jadi ini bentuknya.
ibu-ibu, bapak-bapak, ya, ini kita bisa sesuaikan, ya. Jadi ini kegunaannya untuk mengukur keseimbangan atau tatakan Anda sudah seimbang gak nih, sudah lurus gak nih, gitu ya. Nah, kalau gelombangnya di tengah, berarti sudah lurus. Jadi pastikan dulu nih sebelum kalian merekam keseimbangan atau tingkat kelurusan pada saat merekam itu dilihat dari gelembung yang hijau ini. Nah, kita lihat dulu bagian kakinya terlebih dahulu ya. Tadi kan disebutkan ada quick lever lock, jadi locknya itu cepat. Ya, tapi ini kaki-kakinya nih di setiap tiga kakinya di bawahnya ini ada karet-karetnya, jadi ini gunanya anti slip ya. Pada saat ditaruh nanti di medan yang mungkin licin di lantai seperti itu ya. Nah, ini ada locknya. Kalau ingin menyingkir kakinya, tinggal buka. Ya. Tarik. Satu. Buka lagi, tarik. Tingkat kedua. Buka lagi, tarik. Tingkat ketiga. Jadi ada tiga tingkat ya, tiga tingkat ketinggian. Kita lihat tinggi ya, 1 meter 20 cm ya, tinggi juga. Oke, kita normalkan kembali ya, kita buka cepat ya, kuncinya mudah banget, sangat mudah, sangat mudah digunakan, sangat mudah dioperasikan. Jadi bagi kalian ya, kalau ingin memendekkan atau memanjangkan ya, kuncinya cepat juga. Oke, sudah. Jadi ini normalnya ya. Nah, kita setelah kakinya kita bahas, sekarang kita bahas yaitu kegunaan dari tuas-tuas ini ya. Pertama tuas lehernya ini kita putar. Apa sih kegunaannya tuas ini? Nah, ini kegunaannya adalah untuk memanjangkan leher dari holder handphone-nya atau holder kameranya. Jadi kita keraskan, dia bisa lebih tinggi lagi kalau kita tarik tuasnya ke kanan, lalu ke kiri untuk melonggarkan kembali atau memasukkan kembali lehernya. Lalu tuas apa ini yang di atasnya, kita coba renggangkan. Ini adalah tuas untuk memudahkan ya memutar kamera kalian 360 derajat. Oh. Mutar. Oke. Kita keraskan kembali. Lalu tuas yang ini untuk pegangan atau holder U kalian naik turun ya. Oh. Naik turun ya. Kita keraskan dulu, lalu kita coba pasang holder U-nya. Oke, sudah terpasang. Nah, kita lihat ya tingkat kelurusannya dulu. Ini sudah lurus apa belum nih? Nah, kita lihat dari gelembung tengahnya. Kalau sudah lurus tengah-tengah, berarti kita siap untuk merekam. Ya. Oke, kita coba pasang handphone. Kita coba pasang handphone ya. Nah, seperti itu jadi penampakannya. Kita lihat. Oke, sudah lurus. Nah, kita siap deh ngerekam. Harganya murah banget, 35.500 plus gratis ongkir ya, dari build quality-nya karena terbuat dari aluminium cukup kokoh ya.
Oke, segitu aja video untuk kali ini untuk unboxing 2 tripod. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kalian suka, silakan like dan subscribe dan juga share. Jika tidak, ya tidak apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.